Organisasi Pertahanan Minerba. Mengapa penting kita membahas hal ini? Karena menurut saya era menjual sumber daya alam sudah berakhir. Menjual bahan mentah dan sudah kita stop. Kita harus mulai mengubah paradigma Minerba sebagai komunitas menjadi Minerba yang mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional kita. Dan saya melihat juga tren perkembangan negara-negara maju yang berani melakukan lompatan-lompatan kemajuan dari negara penjual komoditas sumber daya alam bergerak ke negara yang memperkuat industri pengolahan. Kita juga harus menuju ke sana, dan negara lain justru juga melompat lebih cepat lagi bergerak ke negara industri jasa. Oleh sebab itu, kita harus tetap fokus untuk melakukan pengembangan hilirisasi industri, terutama hilirisasi pertambangan minerba, dan kita ingin bergerak cepat. Kecepatan sangat penting karena negara-negara yang lain juga bergerak sangat cepat. Kita minta permasalahan jembatan pengembangan hilirisasi ini, terutama di hilirisasi pertambangan minerba, segera diselesaikan. Dan jika ada hambatan regulasi seperti regulasi dan perizinan yang kurang kredit, saya juga minta segera dipangkas secepat-cepatnya. Karena saya paham bahwa untuk mengembangkan hilirisasi pertambangan, karena industri juga memerlukan adanya kepastian, adanya jaminan operasi jangka panjang. Dan kalau memang diperlukan, berikan mereka insentif tambahan bagi perusahaan-perusahaan yang mengembangkan hilirisasi. Saya ingin menekankan bahwa hilirisasi industri bisa melaju dengan cepat apabila didukung oleh kesiapan lahan, kawasan suplai bahan baku, tenaga kerja yang terampil, tenaga listrikan, infrastruktur, transportasi, pelabuhan, dan infrastruktur yang lainnya. Untuk itu, pengembangan hilirisasi industri minerba harus betul-betul dilakukan terintegrasi dengan pengembangan KEK, kawasan ekonomi khusus, yang di dalamnya sudah tersedia infrastruktur yang dibutuhkan. Penyiapan tenaga kerja yang terampil melalui pendidikan dan pelatihan vokasi juga harus masif dilakukan. Saya yakin dengan pengembangan yang terintegrasi, industri pengolahan minerba akan tumbuh lebih cepat lagi dan memberikan nilai tambah bukan saja pada penyerapan tenaga kerja, tapi juga